Oh ya tuh. Mohon maaf gak salah kerantau, jadi kalau denger-dengernya kayak gitu kayak aduh. I miss my mom and dad. Pas denger kayak gitu kayak di Manado. Mama, papa, ketahui anakmu ini sangat merindukan kalian. Finger rolls. Oke, untuk pemenangnya adalah hari ini dengan skor 100 dan Carla 80. Terima kasih. Oke, hukumannya adalah hubungi teman kalian dan berikan ungkapan tulus untuk mereka. Oh, bisa? Bisa Bu? Bisa. Maksudnya, oh, nggak boleh orang tua ya? Gampang ya? Boleh orang tua dong. Oh, boleh. Carla sabar yuk. Oh. Halo. Oh. Halo, Daddy. Halo. Daddy, I want to tell you something really quick. May I? Okay. Oh, yeah. I just want to tell you that I appreciate you as a father. And I genuinely love you and adore you so much because you are the only and only father for me. And you have shown so much as a father. And I truly, truly cherish you in my life. Just want to tell you that. Oh, okay, thank you. I love you too. Aduh. Since you are born, you are already as my queen, my heart. Sure. To all my daughters too. So, yeah. Okay. Okay. Thank you, Daddy. I love you. I love you, your daddy. Bye bye. Yeah. Give me my carol. Thank you, Daddy. Drive safe, yeah. Bye bye. Love you. Love you too. Bye bye. Bye bye. This side or make. Okay, come on. Bye. This side or make. Bye. Bye. Oh ya tuh. Mohon maaf gak salah kerantau, jadi kalau denger-dengernya kayak gitu kayak aduh. I miss my mom and dad. Pas denger kayak gitu kayak di Manado. Mama, papa, ketahui anakmu ini sangat merindukan kalian. Sudah selesai, sudah berakhirlah ujian UNS kita tadi ya. Halo sahabat Super Youth, buat kalian semua yang mungkin saat-saat ini kalian mengalami masa-masa yang kurang baik dalam hidup kalian, terutama masa kelam seperti masalah pendidikan kalian, bingung mau sekolah mana, atau habis kuliah mau ngapain nih, terus permasalahan dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman-teman, apapun masalah kalian. Dan kalau kalian juga mungkin mau sharing masalah-masalah yang baik, contohnya mungkin pergumulan baik dalam hidup kalian yang datang, ataupun pengalaman pribadi kalian dengan Tuhan, boleh banget nih kita bersama-sama bergumul dengan komunitas Sahabat 24. Dan kalian bisa hubungi nomor di bawah ini untuk kita diskusikan, untuk kita ngobrol-ngobrol lebih lagi, dan pastinya untuk menumbuhkan iman kita dengan Tuhan. Silakan.